Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Kita masih di bengkelnya Om Pipin, KJB 4x4 Kalimantan Selatan nih. Alamatnya yang masih belum tahu juga, yang masih nanya aja masih, itu alamatnya di Barabai, Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, teman-teman ya. Kalimantan Selatan. Jadi ini kondisi bengkelnya nih, sampai ke ujung sana ya. Oke, hari ini kita akan sedikit mereview tentang mobil yang satu ini, mobil double cabin lagi dari ini Nissan ya, dari Nissan Frontier ini teman-teman. Seperti biasa ini mesinnya di swap engine lagi menjadi dari mesin truk ya. Jadi karena mobilnya ini memang untuk bekerja di tambang ya. Jadi beberapa unit memang dikerjakan di sini, mobil yang kemarin yang Ford Ranger itu juga untuk tambang. Nah, kita lihat aja langsung nih mesinnya teman-teman, dari 12 HT ya. 12 HT itu kalau teman-teman masih belum tahu, itu punyanya Hino Dutro, itu sama punya Dinarino, sama itu sama mesinnya nih. Ini kayak gini. Jadi mesinnya ini berat teman-teman, sangat berat karena mesin truk. Ini ada intercoolernya di sini. Oke. Nih, jadi swap engine ini di sini memang tujuannya adalah agar bisa meminum solar yang kualitasnya kurang bagus ya, karena di tambang di Kalimantan Selatan itu kadang-kadang mobil-mobil double cabin yang baru yang common rail itu hancur mesinnya, tidak tahan karena kualitas solar yang kurang bagus. Jadi untuk mobil bekerja bagusnya yang seperti ini, mesinnya yang manual-manual aja, nggak pakai common rail. Oke, kita lihat apa aja yang dimodifikasi selain swap engine. Yang pertama ini roll cage-nya teman-teman, roll cage, ada rope rack, lampu penerangan LED bar di atas ya. Ini untuk kerja kan malam hari di tambang, sama sih kayak di lokasi off-road juga tambang tuh. Nih bumpernya, ini bumpernya model gaya kayak RB, ada ininya di sini nih, mirip dengan ARB. Kemudian kita lihat di sini lagi footstepnya, ciri khas nih kerjaannya KJB. Nih tangki bahan bakar dipindah di sini biar muat banyak, 100 liter lebih. Rope racknya nyambung sampai ke atas ini, jadi untuk nanti bahan spare part ya yang dibawa macam-macam. Kemudian pengisian bahan bakar di sini dipindah. Nih sisa baknya buat operasional, buat angkutan. Kita ke depan lagi, kita lihat kaki-kakinya. Nissan Frontier kan tidak solid axle ya, kalau ini sudah pasti diganti. Nah ini dia solid axle, pakai biasa punya Land Cruiser seri 80, punya PX depan belakang nih gardannya. Cuma ini kemarin sudah berapa kali dirubah untuk suspensi depan. Dulu sebelumnya pakai coilover, pakai coil spring, sekarang dirubah jadi per daun. Ini pernya pakai punya FG40 yang bagian belakang.
dipasang di depan ya. Ini karena request dari yang punya, ownernya ya. Memang faktornya pertama mungkin karena mesinnya yang di swap, yang diaplikasikan di mobil ini itu berat ya teman-teman. Punyanya 12 HT itu, punya Hino Dutro, punya Toyota Rino tuh berat kan mesin truk tuh. Kalau mesin truk kan nggak ada yang depannya ini pakai coil spring ya, semuanya pakai pair down. Jadi kalau dipakai mungkin jadi terlalu lemes, jadi susah cari pair yang keras. Jadi solusinya adalah diganti sistemnya, suspensinya dengan pair down. Ya lebih heavy duty lah ya, heavy duty lebih tahan sih. Untuk kerja juga sih, bukan mengejar untuk kenyamanan ya. Oke, sekarang kita lihat bannya lagi teman-teman. Bannya ini pakai Dilium Terramania, ukurannya 35 inch ring 15, 10,5 lebarnya teman-teman. Dengan pelek ya, ini pelek umum nih, dicepek ya teman-teman. Pelek lama ini sudah. Shock breakernya pakai Bilstein nih. Ini. Lanjut nih, pot strip sebelah samping sebelah kiri. Pot strip nyambung, sistem baut juga. Cuma dibikin yang lebih sederhana ini, nggak pakai sambungan yang pakai apa? Dari seamless itu, dari kormoli, sorry. Ini kayak gini, ininya kecil aja nih, pipa berapa ini? Kecil, langsung jadi roof rack juga. Kita lihat ke kolong nih teman-teman. Nih, jadi ini sama, mirip, bukan sama lagi, persis sistemnya yang dengan yang Ranger yang kemarin. Ini pakai transfer case gantung. Nih, transfer case-nya ditaruh di sini di tengah. Tinggal nunggu join yang di sini yang ke depan tuh belum tuh. Belum terpasang teman-teman ya. Nah ini sistemnya, jadi transmisinya masih aslinya punya 12 HT ini transmisinya. Kita cek sebelah sana ya yang lebih jelas ini. Nah ini dia teman-teman. Nah ini transmisinya masih aslinya ya. Lalu ini transfer case gantungnya yang ini, tinggal nunggu cross joinnya yang ke sini. Nah ini karena portnya fleksibelnya sampai sini, mau muter-muter sampai ke sini keluar, ada mufflernya ke samping sini ya. Ini secara simpel mudah kuat dan ya pasti bandel lah, heavy duty. Nah, ini teman-teman gardan depan PX. Ban belakang sama, Dilium Terramania 35 in 10,5 ring 15. Ini desain bumper belakang dari pipa. Pipa 2 inch. Kita lihat di sini. Ban serep nih masih di sini. Masih di bawah ini seperti bawaan asal. Kaki-kaki belakang garden pakai punya seri 80, tapi di belakang sini sistemnya itu independen teman-teman, pakai coil spring ya. Tuh coil spring, pakai latra, pakai arm. Ini pernya pakai punya Bundera, coil springnya pakai Bundera, kemudian shock breakernya dibikin double. Ya double nih, double shock di sini. Bisa dilihat di sini. Nah ini double. Ya karena kan buat bekerja. Di belakang sebenarnya kan kalau yang depan belakang kemarin sudah coil spring. Cuma yang depan terlalu lemah, terlalu lemes ya. Kurang keras pernya sehingga apa namanya, yang di depan diganti dengan per daun. Nah ini yang lebih jelas teman-teman.
spare bendera nih, arepnya, bawaannya punya Nissan Frontier, masih orinya ya. Garden belakang PX seri 80 ini, sistemnya 4 link, teman-teman, di atas 2, bawah 2 ya. Nah ini tadi TC gantungnya punya FJ40 hardtop bensin. Sekarang kita lihat interiornya, teman-teman. Interior seperti biasa, tidak ada yang dirubah-rubah. Nah, masih asli punyanya Nissan Frontier buat bekerja. Nah ini ada kopi datu nih, teman-teman. Punya siapa nih di sini? Nah ini sistemnya, kalau sistem TC gantung nih, teman-teman, bedanya. Di sini masuk 4x4, di sini untuk yang low dan high-nya. Jadi kayak sistemnya bis elep yang dibikin di AJB. Persis kayak gini, mirip. Pakai tuas seperti ini. Oke. Kita lihat sebelah sana nih. Door trim dan sebagainya masih aslinya, setir aslinya juga masih. Ini nggak bisa dihidupin karena baterainya drop, akinya drop, teman-teman. Ini bagian belakang. Oke. Itu dia, teman-teman. Mungkin sekilas review untuk Nissan Frontier yang engine swap kembali ke mesin truk ya. Mesin truk yang kali ini, mesin truknya itu lebih sedikit mudaan, tahun mudaan, punyanya 12 HT ya, atau Hino Dutro atau Toyota Dinarino. Kalau yang sebelumnya Ranger tuh, Ranger Pot Epres sebelumnya kan pakai 13B, 14B, tapi yang ini lebih berat sih kalau yang ini. Ya mungkin pas kebetulan mesinnya dapat yang ini. Jadi intinya untuk keperluan kerja, perlu heavy duty buat kerja, dan yang jelas mengejar untuk kekuatan di tambang ya, teman-teman, di lokasi pekerjaannya. Oke, teman-teman, mungkin itu saja review singkatnya tentang Nissan Frontier ini. Terima kasih sudah menonton. Mudah-mudahan videonya bermanfaat, dan selalu dukung channel kita, channel Anton Ayurino. Subscribe dan like ya. Subscribe itu gratis, teman-teman. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.